Ahok cuma kelas glodok, lu sekelas kodok. Ditulis oleh Hima Khurratur di siwar.com. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal. Wacana penempatan Pak Ahok sebagai bos BUMN mendapatkan beragam reaksi dari berbagai pihak, tak terkecuali dari seorang Rizal Ramli. Sebagai seorang mantan menteri dan pengamat ekonomi kawakan, tidak seharusnya Pak Rizal Ramli memberikan komentar yang tendensius terhadap Pak Ahok dengan menyebut Ahok cuma kelas glodok, sehingga tidak pantas untuk memimpin BUMN sekelas Pertamina. Pertanyaannya, kenapa banyak pihak yang sangat yakin kalau Pak Ahok akan ditempatkan di Pertamina? Bagaimana kalau pada akhirnya beliau ditempatkan perusahaan lain? Tapi ada satu hal yang paling tidak saya suka adalah apabila ada orang yang menyerang orang lain secara personal, apalagi dikaitkan dengan rasisme dan bersifat pembunuhan karakter. Kalimat merendah yang diucapkan oleh Rizal Ramli kepada Pak Ahok dengan sebutan kelas glodok. Oke, semua tahu kalau glodok itu identik dengan etnis Cina. Apakah ada yang salah dengan kelas glodok? Rendahankah kelas glodok? Apakah kehidupan kelas glodok itu lebih rendah dari kelas pejabat atau ekonom? Pastinya tidak. Mereka pedagang ulet yang tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Mereka berdagang di kios yang harganya mahal. Mereka tidak mendapatkan fasilitas lapak kaki lima di trotoar atau bahu jalan yang bayar ala kadarnya. Mereka bayar pajak dan tidak hidup dari subsidi. Mereka tidak berbisnis rente yang menguras APBN lewat proyek fiktif atau markup APBN. Mereka tidak terlibat mafia komoditas yang mengontrol stok dan harga yang mengakibatkan ekonomi nasional tidak efisien. Mereka terbiasa berkompetisi dan mengambil resiko karena itu. Mereka yang berdagang di glodok itu punya standar penghasilan kelas menengah atas. Sebagian besar putra-putri mereka sekolah di Amerika, tinggal di real estate, liburan di pusat wisata kelas dunia. Mereka buka komunitas kaleng-kaleng yang ngeluh rumahnya digusur, yang mengeluh pasar sepi pengunjung. Mereka tangguh dan kreatif mengatasi masalah yang tidak ramah. Mental mereka bukan mental KW yang doyan nasi bungkus dan uang lendir. Apakah kehidupan seperti kelas glodok itu mudah? Tidak, pastinya butuh kecerdasan luar biasa untuk survival. Tapi pastinya lebih mudah hidup sebagai Rizal Ramli, pengamat ekonomi, modal cuma congor dapat uang, modal retorika dapat fee, modal kasa kusuk dapat jabatan menteri, dan hasilnya hanya cerita tanpa bukti dan pantas dipecat. Modal gaya intelek dapat istri artis yang janda. Tentu dengan kemudahan dan kemelimpahan pujian itu membuatnya dengan mudah pula merendahkan orang lain. Tapi pada waktu bersamaan justru merendahkan dirinya sendiri. Secara logika yang benar itu, jika seorang yang sudah sukses kemudian yang mengkritisi orang yang gagal, bukan orang yang gagal yang malah banyak bacot mengkritisi orang yang sukses. Pak Ahok itu secara pendidikan dia mumpuni. Dia insinyur geologi, mendapatkan master di bidang manajemen, punya pengalaman sebagai pengusaha dan profesional, punya pengalaman sebagai politisi dan berkantor di Senayan dengan track record bersih, jadi bupati terbaik. Bagi yang realistis tentu sangat tahu kualitas dan prestasi seorang Ahok, baik saat menjadi anggota dewan, terlebih lagi saat menjadi wakil gubernur dilanjut kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Sementara Rizal Ramli sejak belum menjadi menteri hingga jadi menteri, lalu kemudian diresafel kalau tidak mau dikatakan dipecat. RR selalu berisik tanpa ada satupun hasil nyata yang bisa dibanggakan. Sedangkan Pak Ahok yang akan dipercaya masuk di jajaran BUMN, justru prestasinya jauh di atas Rizal Ramli. Bahkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani DKI Jakarta di masa kepemimpinan Pak Ahok, terjadi penghematan APBD yang sangat luar biasa. Dengan modal sekecil-kecilnya, Pak Ahok mampu membangun dan mempercantik Jakarta secara maksimal. Pak Ahok juga berhasil membongkar dana siluman di Jakarta sebesar 12 triliun rupiah. Dari hasil audit terbukti dari pendapatan APBD DKI yang spektakuler. Jadi bagaimana mungkin bisa disebut kelas glodok dan akan menimbulkan masalah baru? Ah ya lupa, yang penting kan nyinyir dulu, mikirnya nanti saja. Biar terlihat sangat peduli pada Indonesia dengan mengkritisi segala hal yang dianggap bisa menguntungkan dirinya secara pribadi. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.